Oke, cuy, balik lagi sama gua Gani. Ring light kemarin kita udah review dan unboxing. Sekarang adalah bagian webcamnya ya, cam dari Streamplify. Tapi sebelum kita unboxing, kita baca highlightnya dulu ya dari si webcam ini. Oke, yang pertama Full HD 1080p 60fps. Wow, mantap bro. Biasanya rata-rata kan masih 30fps-an, tapi ini udah 1080p 60fps. Udah stereo mikrofon, ada mikrofonnya juga. Nanti tentunya kita akan testing 90 derajat widescreen view. Oh, udah mantep tuh. Foldable tripod, ada tripodnya juga di dalam. Automatic light enhancement. Jadi ini mengikuti light atau suasana lampu pencahayaan di studio kalian. Plug and play tentunya ya. Pasang pakai, nggak usah pusing install driver bla 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 lah, nggak usah lama. Anti spy sliding webcam cover ya. Jadi ini udah ada fitur keamanan juga, karena sekarang kan kalau punya webcam ya lu harus beli penutupnya lah. Ngeri lah kadang-kadang sekarang. Kayak gitu ya. Terus ada long cable length. Jadi kabelnya panjang, teman-teman, nggak perlu takut. Aduh, gak nyampe kabelnya, tenang, ini panjang. Yowes, mari kita langsung unboxing aja si webcamnya. Gue udah penasaran juga nih. Oke, ini dia webcamnya dari Streamplify. Sebelum kita unbox, kita lihat-lihat dulu boxnya ya. Ada gambar kamera, logo Streamplify, cam, webcam 1080p 60fps, include tripod, desain in German, Full HD 60fps, autofocus 90 derajat view. Oke. Joss, ya mantap. Ini kurang lebih spesifikasinya seperti ini. Oke, kita langsung buka aja. Masih segel, teman-teman. Masih di plastik. Masih baru. Kita buka. Oke. Your assistant, scan the code and get how to video support and reminder. Oke. Isinya baru dibukanya begini. Ada quick start. Jadi kayak lu makainya gimana nih cara pakai webcam ya? Gampang. Tinggal colok USB, taruh webcamnya, buka. Wow, gampang, bro. Tidak perlu pusing-pusing. Plug and play soalnya. Ini ada box apa dulu nih, kita lihat. Ini harusnya mini tripodnya ya, teman-teman. Dan benar, yes. Ini adalah mini tripodnya. Bahannya cukup premium. Gokil, bro. Ada ball headnya. Ini bisa dipanjangin juga tentunya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai di laptop gitu ya, mau masang webcamnya nggak mau di atas laptopnya, pengen di samping, atau mau pakai di PC tapi nggak mau naro di atas monitornya, bisa pakai tripod ini. Ataupun misalkan mau dipakai untuk live streaming gitu, yang areanya mencakup yang lebih luas, bisa pakai tripod itu. Oke, ini kita lihat lagi ada isinya kah? Oh, tidak ada. Kali aja ada ya. Untuk kabelnya, teman-teman, lihat kabelnya, lihat teman-teman, buset, ini. Ini panjang banget. Nggak perlu pusing. Colokannya ada USB ya. Tinggal plug and play. Ini ya kalau gue lihat ya kabelnya ya. Sekitar 2 meteran, teman-teman. Dan ini adalah masterpiece-nya. Webcam-nya. Oke. Tuh, ini bisa diputar 360. Dan ini keamanannya seperti ini. Misalkan kalau lagi nggak dipakai, tutup ke sini. Kalau mau dipakai, geser kanan. Gila, gokil gak tuh? Keren banget. Oke, untuk pemasangannya harusnya gampang banget juga ya. Ini nggak pusing, tinggal cantolin aja ke monitor. Pluk, gitu. Segampang itu ya, teman-teman. Dan ini ada lubang mikrofonnya di ujungnya. Harusnya ini lubang mikrofonnya ya. Ini juga. Jadi stereo dia mikrofonnya, joss lah. Oke, kalau misalkan dipasangin tripod ini nanti jadi seperti ini.
Mantep gak temen-temen tuh? Oke. Nah, kurang lebih nanti kalau pakai tripod jadinya seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini kita biar langsung tahu hasilnya. Saya akan colokan ke PC pribadi saya dulu, oke? Oke, teman-teman, ini dia webcamnya Streamplify. Udah gua pasang ke PC pribadi. Sekalian gua masang si ring light dari Streamplify-nya ya. Nanti kita bandingkan juga. Oke, penentuannya nih. Kita langsung buka kamera aja. Boom, mantep. Ini bagus banget. Sengaja gue belum record screen biar teman-teman ngelihat hasil aslinya aja ya. Wow, ini gue belum pakai ring light loh. Hasilnya aja udah joss kayak gini. Kita buka ke setting di sini untuk quality-nya dia 2,1 megapiksel, 1080p dan kameranya 1080p 60 fps ya paling tingginya. Wow. Nanti gue record screen juga sekalian ngedengerin suara dari mikrofonnya ya teman-teman. Sekarang gue mau nyalain ring light-nya dulu. Ini mantep banget. Kacau. Ini nggak nyampe 1 juta tapi hasil webcamnya gila-gilaan bagus banget teman-teman. Oke. Biar nggak makin penasaran, langsung kita record screen aja hasil webcamnya beserta mikrofonnya ya, teman-teman, oke? Oke, teman-teman, tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gue screen record ya ke aplikasi kamera. Tapi untuk mikrofonnya, gue pakai di OBS ya. Dan ini untuk settingan mikrofonnya, gue setting default ya. Tuh, 0 decibel. Oke, mikrofon Streamplify ya. Jadi teman-teman bisa mendengar ini hasil suara dan hasil kamera dari Streamplify itu bagaimana. Ini gue belum pakai ring light sama sekali ya teman-teman ya. Ini sekarang gue nyalain ring light-nya. Ya, hasilnya begini ketika gue menyalakan ring light-nya. Ini keren banget sih, serius. Kayak partikel-partikel di muka gue sampai kelihatan semua. Gokil, mantap lah. Sekarang gue mau coba kameranya ini tidak di aplikasi kamera ya. Gue mau coba di OBS-nya langsung, oke? Okay? Oke, teman-teman, ini dia gue sudah ada di aplikasi OBS ya. Dan ini gue belum pakai ring light. Ini audionya gue settingnya default. Tidak aneh-aneh. Tuh di sini bisa dilihat masih 0 decibel ya. Masih suara bawaan si webcamnya. Tapi di sini untuk kameranya ketika lo mau pakai di OBS lo harus setting sedikit ya. Oke, ini masuk ke properties. Nah, di sini tuh resolution atau FPS tipenya teman-teman harus pilih custom agar bisa jalan di 1080p FPS-nya yang paling mentok ya, paling tinggi gitu loh. Karena kalau misalkan masih default ininya ya. Noh, hasil kameranya nanti kayak cuman kecil begini teman-teman, dan kalau misalkan kita stretch gitu ya, itu dia tidak 16 banding 9 dan rada blur gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pakai kamera ini di OBS, ke properties, resolution atau FPS tipenya pilih yang custom ya, biar settingannya 1080p 16 banding 9 dan FPS-nya mentok gitu, hasilnya juga jernih. Ini gue belum pakai ring light ya, coba kita nyalain ring light-nya. Gua puas banget lah, sumpah ini Streamplify keren banget. Beda banget loh hasilnya ketika gua make webcam yang sebelumnya, yang ya itu mah webcam seadanya teman-teman ya. Dengan ini webcam yang khusus untuk streamer pro, hasilnya luar biasa, mantap. Gua jadi nggak sabar untuk unboxing mikrofon di episode selanjutnya ya teman-teman. Kameranya udah joss, ring light-nya udah joss. Apalagi nanti mikrofonnya, kita lihat aja ya di video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk sekarang segini aja video unboxing dan review si webcam Streamplify 1080p 60 fps-nya nggak ada obat, keren banget.
Hey, sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Gila, gue puas banget, ini keren banget.